Untuk mengetahui perkembangan laporan cuaca semasa, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawai Nur Izzati Zahra Muhammad Azam di sana. Silakan Izzati. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton. Baiklah saudara, sebelum kita tinjau keadaan cuaca semasa, kami terlebih dahulu ingin menarik perhatian anda berkenaan dengan tular yang berlegar di media sosial yang mengatakan negeri Pulau Pinang bakal dilanda keadaan cuaca luar biasa. Pengaruh daripada kehadiran dua sistem bertekanan rendah yang berada di sebelah timur dan barat Malaysia, iaitu ribut tropika Kuat Nakri berada di perairan Laut China Selatan dan juga ribut tropika Matmo yang berada di kawasan perairan Teluk Benggala. Kewujudan kedua-dua sistem berkenaan ini untuk maklumat anda adalah sangat jauh daripada negara kita, dengan jarak yang terdekat dari bandar Malaysia adalah lebih daripada 1,000 kilometer. Justru itu, kehadirannya tidak memberikan pengaruh secara langsung untuk kawasan keadaan cuaca di negara kita. Sebaliknya, keadaan cuaca hujan yang berlaku pada sebelah malam dan juga awal pagi di negeri Pulau Pinang untuk tempoh 1 ke 2 hari kebelakangan ini adalah lebih berkait dengan keadaan tiupan angin yang berubah daripada dari arah timuran sebelum ini kepada arah barat laut dan juga barat daya. Pertembungan angin berkenaan menyebabkan hujan lebat turun dan ianya menjadi punca cuaca lembap yang dialami negeri Pulau Pinang untuk tempoh beberapa hari kebelakangan ini. Oleh demikian, kami menyeru kepada orang ramai agar tidak mempercayai tular-tular yang berlegar di media sosial. Sebaliknya, menghubungi terus Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mendapatkan maklumat yang sahih mengenai situasi ini. Beralih kepada keadaan cuaca semasa pula, untuk siklon tropika Kuat Nakri yang berada di kawasan perairan Laut China Selatan, cerapan pada jam 2 petang sebentar tadi menunjukkan kekuatannya telah pun meningkat daripada 110 km sejam kepada 120 km sejam buat masa ini dan dijangkakan akan terus menguat sehinggalah ke hari esok. Diramalkan ianya boleh mencapai 130 km sejam sebelum ianya dijangkakan akan melanda bahagian tenggara Vietnam pada hari Ahad ini, iaitu pada sebelah petang. Dengan kelajuannya yang sedemikian, ianya telah memberikan kesan tiupan angin kencang serta keadaan laut bergelora di kawasan perairan Laut China Selatan dengan ketinggian ombak boleh mencapai 6 meter untuk kawasan pusat sistem dan kawasan-kawasan lain pula, ketinggian signifikan ombak boleh mencapai 2 ke 3 meter. Kelajuan angin yang dibawa untuk kawasan perairan pula boleh mencapai 40 ke 60 kilometer sejam. Memandangkan keadaan laut bergelora ini turut merangkumi sehinggalah ke bahagian utara Sarawak dan juga utara Sabah, orang ramai yang berada di kawasan-kawasan berkenaan dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti rekreasi pantai berikutan dengan keadaan ini adalah berbahaya kepada keselamatan anda. Dan kami juga telah pun mengeluarkan amaran laut kategori pertama dan juga amaran laut kategori kedua yang berkuat kuasa sehinggalah ke hari esok untuk kawasan-kawasan perairan berikut. Sementara itu pula, untuk tinjauan keadaan cuaca semasa pula, jika pagi tadi hujan lebat secara menyeluruh berlaku di banyak negeri terutamanya di bahagian tengah ke bahagian selatan semenanjung, cerapan terkini menunjukkan keadaan cuaca hujan berkenaan telah pun reda sepenuhnya dan pada petang ini keadaan cuaca hanyalah mendung di kebanyakan kawasan. Memandangkan pagi tadi telah banyak hujan yang turun, pada malam ini kami menjangkakan tiada hujan yang bakal turun di hampir kesemua negeri. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan baik di kesemua negeri di bahagian semenanjung, manakala untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan baharu sahaja terbentuk pada awal petang dan pembentukan kelompok awan hujan ini dicerap di hampir kesemua bahagian untuk negeri Sarawak dan juga bahagian barat negeri Sabah dengan pergerakan kelompok awan hujan ini bergerak ke arah bahagian pedalaman. Oleh demikian, pada sebelah malam nanti kami menjangkakan hujan akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman, terutamanya bahagian pedalaman Miri sehinggalah ke bahagian pedalaman Kapit dan juga Sri Aman. Manakala untuk Sabah pula, dijangkakan hujan akan berlaku di 1-2 kawasan melibatkan bahagian pedalaman negeri Sabah. Kawasan-kawasan lain terutamanya di bahagian pesisiran pantai dijangkakan akan mengalami cuaca tidak hujan. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia pada malam ini.